kawan dengarlah dara. Suria, sepatah kata hamba berperi. Suria, janganlah duduk berdiam saja. Sayang, sambil bekerja, mari menyanyi. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin jelita. Kalau tak mau bermain tepi, suriram, bermain keris kita mulakan. Suriram, kalau tak mau senyap dan sunyi, sayang, serangkap pantun sari dulukan. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin jelita. Tun Fatimah anak bendahara, tunangnya bernama Tun Ali. Suriram, parasnya cantik tidak terkira, sayang, banyak pemuda mendendam hati. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Makin jelita, memanglah benar kata si Anu. Suriram, Tun Fatimah dengan Tun Ali. Suriram, umpama buah yang masak renum, sayang, makin dijolok semakin tinggi. Hai, anak siapa tu? Hamba tak tahu tu. Cantik sungguh. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin berseri. Mengapa tak pari campur lagi? Suriram, mengikut petua adat dan pantas. Suriram, mengapa buah dijolok tinggi, sayang? Kerana sudah dimiliki orang. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, khabar baik, Datuk. Anak siapa yang jalan di situ? Anak Fatih Tun Fatimah, Datuk. Ya.
Sekarang baru hamba tahu rupanya Datuk ada mempunyai anak perawan yang cantik. Tatik tak mau jadi ayam betina, Tengku. Bertelur sebutir rios kampung. Alangkah baiknya kalau Datuk persembahkan kepada Sultan. Sebab Sultan pun belum ada mempunyai permaisuri. Tak kena anak Pipit boleh berkawan dengan Enggang, Tengku. Mengapa pula Datuk cakap begitu? Kalau dah Pipit, biarlah Pipit jual lawannya. Datuk, suntuk betul pahaman Datuk. Kalau hamba tak usahkan berkawan dengan Enggang, kalau boleh dengan Gurda pun hamba mahu. Ragaman manusia berlainan, Tengku. Sebab itulah Tuhan menjadikan manusia rambut sama hitam, tetapi hati berlainan. Benar, Datuk. Tetapi sebaliknya, persembahkanlah kepada Sultan. Sebenarnya, Manelia, anak hamba itu telah ditunangkan dengan Tun Ali, anak Sri Naradiraja. Dan hari perkawinannya pun tak lama lagi. Sayang seribu kali sayang, Datuk menatahkan Intan dengan Temaga. Itu semua sudah takdir, Tengku. Tak dapat dibantah lagi. Kalau begitu, biarlah hamba pulang dulu, Tok. Kenapa nak lekas pulang, Tengku? Hamba ada kerja. Kalau Datuk buat hari perkahwinan esok, janganlah lupakan Sultan. Takkanlah Fatih lupakan Sultan. Bukankah dia yang dipertuan kita? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan masuk sebarang masuk.
kalau tidak dengan syaratnya. Eh, mana? Bukan datang sebarang datang, datang berisi dengan beratnya. Bukan datang sebarang datang, datang berisi dengan syaratnya. Bawa sini syaratnya. Ada, jangan susah. Hai, ringan aja di dalam. Buka dulu tengok. Hai, senti temapan. Ada, jangan susah, awak, jangan susah. Terima, awak. Bawa anak awak. Marilah anak-anak semua. Siapa yang sudi mengecekkan tepung tawar kepada pengantin kita ni? Mulakanlah menari. Tun Fatimah, Tun Fatimah. Selamat pengantin, pengantin kami ucapkan. Mudah-mudahan kekal abadi. Amanlah hidup kami doakan. Mudah-mudahan.
Rupa-rupanya Datuk Bendahara ada mempunyai anak perawan yang baik paras. Patutnya Datuk Bendahara mesti mempersembahkan anak perawannya kepada tuanku. Ayahanda sudah kemukakan kepada Datuk Bendahara dahulu, tetapi Datuk Bendahara tidak menerima. Sungguh tak baik perangai Datuk Bendahara itu. Sudahlah, mari kita pulang. Ampun tuanku, mengapa lekas hendak berangkat? Santapan sedang disediakan. Tak payahlah Datuk Bendahara, dia sudah kenyang dengan pemandangan-pemandangan di sini. Terima kasih. Rera, berada di sini sebentar. Kamu orang semua, dengan perintah Tuan Nakhoda, kita berehat di sini sebentar. Tapi ingat, mesti jaga baik nama bangsa Portugis. Ingat? Berehat semua. Marilah kita bersukaria.
Tuan Nakoda. Ah, Datuk Manalia. Apa khabar? Semua baik. Ada berita baik? Tentu. Besok sajalah kita jumpa Datuk Bendahara. Mengapa tidak malam ini? Besok sajalah, Tuan Nakoda. Bang. Mengapa Mak datang ke sini? Mak datang ni membawa nasi lemak dan kuih-kuih sedikit untuk Abang. Kenapa tak suruh saja budak-budak antar? Budak-budak semua dah pergi ke laut, Bang. Oh, kalau dah begitu, marilah kita makan. Astana! Oi! Berhenti dulu, mari kita makan. Makan dululah. Amba dah bawa bekal dah. Baiklah. Nampak berdua ni dah baik dah. Begitulah. Alamak anda ni, pandai-pandai menggiat orang lah. Amba dulu begitu juga Tuan Fatimah. Mula-mula malu, kemudian tak malu lagi. Merepek aja lah Mak Andam. Kalau ia pun, apa salahnya? Patah kata orang tua, pisang sikat masak sebelanga. Hidup sepakat, kerjalah sama-sama. Eh, cucuk, cucuk, Tuan Fatimah, Tuan Ali. Sama cantik, sama berani, berani. Apa kata aku sama cantik, sama, sama berani, sama berani, berani. Apa? Berani. Apa? Cucu. Oh, cucu. Sama cantik, sama berani. Pangat tua tak ada gigi. Tak gigi. Apa? Kenapa Mak Anam tak kahwin? Tak kahwin. Aku tunggu kau. Apa? Kalau begitu, marilah kita kahwin. Kahwin. Kawin. Kawin. Sudahlah, benar Mak Andam ni. Kawin. Ada satu bangsa lain datang. Bangsa hampa pula ni? Taklah. Hampa pun tak tahu, Tuan Ali. Dudiklah. Mari kita makan. Silakanlah. Hampa pun nak balik dulu. Baiklah. Ada apa? Ha? Ada satu bangsa datang daripada atas angin dah. Bangsa apa dah? Mana aku tahu mereka bersama dengan Datuk Mandalia. Mari kawan-kawan semua, mari kita pergi tengok. Mari! Halo. Ber, orang apa agaknya? Entahlah, nampaknya macam Bengali. Itulah Bengali putih. Kalau Bengali putih, kenapa ada yang hitam? Dia ada berjemur di laut. Aku mana percaya kau. Marilah kita pergi tengok. Oh, sedaya. Jangan buat begitu. Tak baik. Balik. Lauren, Hera, kau dan kau ikut aku pergi rumah Datuk Bendahara. Yang lain boleh bersiar-siar, tetapi ingat jangan mengusik orang-orang. Oh, Tuan Ali. Datuk ada di rumah? Ada, Datuk Mendeli. Aku dah lupis nak jumpa. Silakan naik. Rera, dan kau semua tunggu di sini. Baik. Rera. Siapa yang datang dengan Mandeliar dan Tuan Ali itu, Srinara? Entahlah, Bang. Datuk, ini Nakoda Lopez, ketua orang Portugis nak jumpa Datuk. Silakan duduk.
Datuk Manalia, mengapa Datuk tak menyuruh dia muka kasut? Hasan, tak baik cakap begitu di depan tetamu. Apa hajat tuan hamba datang? Hajat hamba besar, Datuk. Tetapi hamba minta maaf kerana hamba tidak membuka kasut. Tak mengapa, Nahda Lopez. Sebenarnya, apa hajat tuan hamba? Hamba orang-orang Portugis ingin hendak berniaga di dalam negeri Melaka yang masyhur ini. Boleh, apa salahnya? Tetapi terpaksa hamba menyembahkan kepada Sultan terlebih dahulu. Bagus, Datuk, bagus. Hamba harap Datuk sembahkan kepada Sultan. Mudah-mudahan berjaya maksud hamba. Kalau maksud bersih dan suci, mudah-mudahan berjaya, Nahoda Lopez. Datuk, hamba ada hajat sedikit. Terimalah hadiah hamba dengan tidak seperti ini. Nampaknya orang Portugis ini sudah melebihi batasan, ayah. Hasan, jangan menonjolkan bongkak di hadapan tetamu. Sudah adatnya begitu, apa kita nak buat? Tapi sudah melebihi, ayah. Tadi dia naik ke rumah tidak muka kasut. Sekarang berani pula yang megang kepala ayah. Mantap lah, ayah. Tis! Lain padang, lain belalangnya. Lain bangsa, lain adatnya. Sudah, Tun Hasan. Pergi ke sana. Sri Nara, tunjukkan puan ini kepada Tuan Nahoda. Sila makan sirih. Hamba tak biasa makan sirih, Datuk. Ini adat kami orang Melayu. Cuba-cubalah, Nahoda Lopez. Sila makan. Pedas, Datuk. Pedas tapi sedap. Itu tanda kita bersahabat. Baiklah, Datuk. Saya minta diri pulang kerana banyak kerja lagi. Baik. Orang apa tu, Tun Fatimah? Orang apa sekalipun, apa nak ditakutkan? Berilah. Wah, bukan main cantik lagi. Nak ke mana semua ni? Tuan hamba tak ada hak bertanya. Bukan begitu. Kalau tuan hamba semua ada ke lapangan, jemputlah ke tempat hamba. Hamba nanti akan hadiahkan barang-barang permata. Jangan biadab. Hamba gadis-gadis Melayu tidak gelojo dengan permata-permata itu. Jangan mudah marah. Tak baik. Rera! Rera! Jaga marah sedikit. Jangan ganggu anak gadis orang tidak baik. Maafkan hamba. Rera! Ingat, ini tempat orang tahu. Tapi gadis Melayu cukup cantik, Nahoda. Cantik dan cantik bukan kau punya pasal. Kita datang ke Melaka bukan kerana perempuan. Kerana berniaga, faham? Faham, Nahoda. Lain kali jika kau melakukan perbuatan yang semacam ini, aku pajung dengan pedang ini. Sudah. Mari semua. Betul. Nampaknya tuan hamba masih belum paham jua tentang adat Melayu. Bukan hamba yang patut kamu sembah. Hamba bukan sultan. Maafkanlah hamba, Datuk. Ha, lain kali jangan dibuat lagi, Mandalia. Ingat tu, Mandalia. Biar mati anak, jangan mati adat. Keberangkatan duli yang maha mulia sultan. Datuk Bendahara Tun Mutahir, adakah apa-apa pengaduan yang Datuk bawa? Ampun, Tuanku. Orang-orang Portugis meminta pati mempersembahkan kepada Tuanku, yaitu mereka hendak membuat perniagaan di Melaka ini. Bagaimana fikiran Datuk-Datuk sekalian? Ampun, Tuanku. Pada fikiran pati tak usah dibenarkan.
Sebab perangai mereka itu jahat-jahat belaka. Bagaimana kamu tahu ini semua, Mendelia? Patik Ketua Sah Bandar, tuanku. Patik tahu segala-galanya. Kalau mereka jahat, mengapa Datuk Mendeliar membawa mereka berjumpa hamba? Mereka jahat kepada orang-orang yang di bawah. Tetapi kepada Datuk, mereka baik. Sebab itulah mereka menghadiahkan Datuk Rantai Mas. Apa benarkah perkataan Mendeliar itu, Datuk Bendahara? Tentang orang-orang Portugis menghadiahkan patik kalung emas. Memang benar, tuanku. Tetapi tentang kejahatan orang-orang Portugis, patik belum nampak mereka membuat jahat lagi, tuanku. Kalau demikian, benarkanlah mereka berniaga di Melaka ini, Datuk. Dengan adanya kedatangan mereka, dapatlah kita berkenal-kenalan di antara satu bangsa dengan satu bangsa. Baik, tuanku. Titah dijunjung. Kamu, Mendelia. Tuanku. Sebagai ketua Syah Bandar, kamu harus memberi nasihat-nasihat yang berguna kepada orang-orang Portugis. Menjunjung titah, tuanku. Bersulia, Datuk-Datuk sekalian. Anom, Rani, cuba tengok bagaimana nak mengelak. Nah, tumbuk. Jaga. Ah! Ini ada dua caranya. Begini pun boleh. Begini pun dia jatuh. Bagaimana dia jatuh? Nah! Paham? Paham. Sekarang, tuan hamba berdua balik ke rumah ambil kerambit. Baiklah. Bangun, Lela. Sakit? Tak. Sekarang, kita mula lagi, ya. Ah, cantik sungguh. Jangan ganggu hamba. Tak ada, hamba tak ganggu. Sekarang hamba menikam, Lela Sari mengelak, ya? Sedia. Tolong! Suara siapa itu, Lela? Hamba tak tahu. Mari kita pergi. Mari. Kamu semua coba nak mencemarkan gadis-gadis Melayu, ya? Tidak, hamba tidak mencemarkan gadis-gadis Melayu. Hamba cuma nak berikan hadiah. Ambillah. Ini hadiah. Tuan Fatimah, cepat hamba. Pergi dari sini. Jangan, jangan. Pergi kamu semua dari sini. Pergi. Pergi. Mari kita semua balik. Pereira! Tuan hamba semua nak ke mana ni? Jalan-jalan, Tok. Datuk Mandalia, bolehkah Datuk Mandalia menolong hamba? Pertolongan apakah yang tuan hamba maksudkan? Begini, Datuk. Hamba cukup asyik dengan Tuan Fatimah. Kalau Datuk boleh melarikan dia, hamba akan beri hadiah. Itu jangan susah, Pereira. Jangan susah. Hamba sedia menolongnya. Tapi bagaimana pula dengan suaminya, Tuan Ali? Suaminya tolak belakang. Hamba bukan hendakkan suaminya. Yang hamba hendakkan, Tuan Fatimah. Itu betul, Pereira. Tapi suaminya handal bermain senjata. Nanti tuan hamba semua binasa. Hamba pun handal juga, Datuk. Perkara itu, Datuk, jangan khawatirkan. Tolonglah hamba, Datuk. Kalau begitu, biarlah hamba cuba-cuba menolong. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih, Datuk. Bagus, Datuk. Terima kasih. Pereira, hamba nak pulang. Sebab Pedro Lopez Pereira akan datang ke rumah hamba. Baik, Datuk. Oh, Datuk.
Oh, Nako dah lupis. Apa aja datang? Hamba datang tak jumpa Datuk? Silakan naik, Pak. Terima kasih. Silakan duduk, Nakuda. Terima kasih. Apa hajat Nakuda Lope datang? Bagaimana, Datuk? Permohonan hamba hendak berniaga di dalam negeri Melaka ini. Adakah dapat kebenaran dari Sultan? Kerana desakan daripada hamba lah, maka Sultan telah meluluskan permintaan tuan hamba itu. Hamba berharap kepada bendahara. Rupa-rupanya Datuk Mandaliar yang menolong. Kepada bendahara, tak usah diharap-harapkan, Nakuda. Sebab dia itu pandai bermuka-muka. Hamba tak sangka bendahara demikian. Tetapi sudahlah. Hamba kemarin hendak berniaga. Sekarang sudah berhasil. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Bila agaknya Nakuda memulakan perniagaan di Melaka ni? Secepat mungkin. Tetapi hamba akan pulang ke Portugal dahulu. Nah, ini hadiah. Terima kasih, Nakuda. Terima kasih. Satu, bawa air kemari. Jangan bersusah payah, Datuk. Hamba akan pulang sekarang. Nanti dulu, Nakuda. Tak payah air dulu. Selamat. Sari, Sari, Tuan Fatimah. Mari. Semenjak tampan diganti tubuh, buah keras menjadi berangan. Semenjak tapan diganti tubuh, buah keras menjadi berangan. Semenjak bulan jatuh keribu, merpati terbang berpasang-pasangan. Semenjak bulan jatuh keribu, merpati terbang berpasang-pasangan. Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Kapal belayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayun. Kapal belayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayun. Sudahlah terang lagi bersuluh, kalau dah tahu ngapa berpantun. Sudahlah terang lagi bersuluh, kalau dah tahu janganlah bilang orang. Kalau pergi ke Teluk Tengah, jangan lupa membawa raga. Kalau pergi ke Teluk Tengah, jangan lupa membawa raga. Jangan diusik, janganlah dihias. Nanti tuan begitu juga. Jangan diusik, janganlah dihias. Nanti tuan begitu juga. Fatimah, ya? Tidak, hamba semua tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu, mengapa kamu semua datang kemari? Apa salahkah hamba semua bersedia datang kemari? Banyak pula cakapnya. Apa lagi Tuan? Mula mereka. Sabar, sabar. Tuan Hasan, jangan buat begini tak baik. Mereka semua sudah melebihi daripada batas standar Tuan Penelia. Sudahlah. Bukankah mereka itu semua tetamu kita? Kalau sudah melebihi, perlu apa kepada tetamu, Datuk? Kali ini maafkan mereka, Tuan Hasan.
Ha, kamu orang Portugis yang ambil begini sekali. Pergi kamu pulang. Berok. Baik, Tuan Hasan. Mari, mari semua. Ayah anda beta Raja di Baru. Katanya, orang-orang Portugis mabuk di Pekan Pesara. Apa benarkah begitu, ayah anda? Ayah anda kurang presa, Ananda. Ampun tuan, Datuk Mandalia mohon menghadap. Persilakan dia menghadap. Ha, Datuk Mandalia, adakah apa-apa perkhabaran yang baik Datuk bawa? Dan bagaimana dengan perkawalan kita di Pelabuhan Melaka? Ada baik Datuk? Ampun tuanku, perkawalan di Pelabuhan Melaka semuanya baik dan banyak dagang santri yang datang meniaga tuanku. Tetapi... Tetapi apa Datuk Mandalia? Cuba Datuk terangkan kepada beta. Nampaknya orang-orang Portugis membuat kacau tuanku. Ha? Apa yang mereka dah lakukan? Ampun tuanku, mereka mengganggu Tun Fatimah dan rakan-rakannya. Mengganggu Tun Fatimah? Datuk Mandalia, tuanku, sebelum perkara yang tidak diingini berlaku, kita harap Datuk berilah nasihat-nasihat yang berguna kepada mereka. Tidak dijunjung, tuanku. Ampun tuanku. Ada apa Zainal? Nampaknya Datuk Bendahara dengan anak buahnya datang menghadap. Datuk Mandalia, sila bayar. Ampun tuan. Ha, Datuk Bendahara. Adakah apa-apa perkhabaran yang tidak baik? Benarkah Tun Fatimah diganggu oleh orang-orang Portugis? Benar tuanku. Memang orang-orang Portugis itu mengaibkan Pati. Ampun tuanku. Bukankah Pati telah sembahkan dahulu tentang keadaan orang-orang Portugis itu? Jika demikian, jangan dibenarkan mereka tinggal di Melaka ini, Datuk. Baik tuan. Silakan berehat, Datuk. Kiranya izin ke bawah duli, Pati bermohon diri. Silakan. Bermohon Pati. Sudah datang Datuk Mandalia? Belum nak kurang? Oh. Oh, itu pun datang nak kurang? Datuk? Sudah lama nak kurang menunggu? Tidak. Apa hajat Datuk nak berjumpa dengan hamba? Sultan telah perintahkan bendahara untuk memerangi orang-orang tuan hamba. Hah? Apakah kesalahan yang orang-orang hamba lakukan? Orang-orang tuan hamba tidak bersalah. Ini semua fitnah dari bendahara. Tetapi, hamba semua tidak bersalah. Datuk! Datuk! Ha, ada apa, Gitol? Bendahara dan anak buahnya bersedia hendak memerangi orang-orang Portugis. Bagaimana tuan hamba tahu perkara ini, Gitol? Hamba sendiri telah menyaksikan baru sebentar tadi. Lebih baik tuan hamba semua bersedia. Hamba kemari semua bukan hendak bergaduh, tetapi hendak berniaga. Souza, Gomez, panggil Pereira dan orang kita pulang. Oh,
boleh bawa Tuan Fatimah mari. Kau nak kata Tuan Fatimah ya? Ya. Floriano! Oh. Apa salah ni? Aku nak tanya Tuan Fatimah. Untuk kau. Bagus! Kau datang sini atas beri hadiah. Ikat dia, tak apa-apa. Berani, ikat dia. Ya. Berikan dia. Ikat dia situ. Sok! Ada apa teman kang? Tuan musuh gaduh dengan orang-orang Portugis, Sok. Orang Portugis. Ali, bawa orang lagi, tak ada sama orang lagi. Pergi tengok. Baik, 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 baik semua. Teres mana? Tepi. Rani ambil Tepi. Sudah, ayo, ayo, kakak. Lepas dengan aku, mari kita lawan satu sama satu. Dia tak kau lawan. Ya. Kenapa Tuan hamba ikat tumbuh susia? Pasal dia bersalah? Lebih baik dilepaskan sebelum orang-orang hamba mengamuk. Hamba mereka! Nakhuda, biarlah hamba pulang dahulu. Silakan. Nakhuda! 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 Ada apa? Ada apa di Susa? Rosario, ada apa? Parida. Parida mati, Nakhuda. Mati? Apa pasal? Orang-orang Datuk Mendara membunuhnya. Dan banyak lagi orang-orang kita mati. Apa ini, Datuk Mandalir? Apa kesalahan orang-orang hamba semua? Bukan dah hamba katakan, benarlah kata Kicol tadi. Datuk, hamba akan balik ke gua. Hamba tidak puas hati dengan perbuatan orang Melaka. Hamba semua akan datang menyerang negeri ini. Kalau orang-orang Portugis datang menyerang Melaka, hamba sedia menolong. Bagus. Datuklah sahabat hamba. Sekarang, hamba semua akan balik ke gua. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuan Khuda. Selamat tinggal. Mari. Datuk, Datuk. Ha. Datuk, Kedai Meniam ini dihubungkan oleh Tun Hasan Temenggung, Datuk. Pasal apa? Tun Hasan merentang tali. Kata dia Kedai Meniam terlepas pada tali itu. Padahal tidak. Tak patut Tun Hasan buat begitu. Memang tidak patut, Datuk. Kedai anak buah Nina Suraduana tidak dirubuhnya. Aku mesti jumpa Nina Suraduana. Sudah tentu anak buahnya memberi suap kepada Tun Hasan Temenggung. Nina Suraduana? Banyak. Apa hajat Datuk memanggil hamba? Mengapakah kedai Tuan hamba tak dirubuhkan oleh Tun Hasan Temenggung? Sungguh pun dia mentang tali di kedai hamba. Tapi kedai hamba tidak terlepas daripada tali itu. Mana boleh? Kerana Tuan hamba memberi wang kepadanya, bukan? Sebab itulah kedai Tuan hamba tak dirubuhkan. Dan kedai anak buah hamba dirubuhnya. Jangan cakap begitu, Datuk.
Kalau tak percaya, marilah kita berjumpa Datuk Bendahara. Mari, silakan. Datuk. Oh, Mandeliar. Apa hajat tuan hamba ni? Datuk, hamba perlu minta Datuk menyelesaikan perkara hamba dengan Nina Sirodwana ini. Bukankah hari telah hampir maghrib? Tak bolehkah tuan hamba besok saja datang? Baik, Tok. Baik. Hamba minta diri. Datuk, Nina Sirodwana datang, Datuk. Mana dia? Tu. Baik. Ah, Nena, jemput kemari. Jemput dulu. Apa hajat Nina datang malam-malam buta ni? Memang besar hajat hamba, Datuk. Apa dia? Nampaknya Datuk Mendelia sangat benci pada hamba. Kenapa Nina cakap begitu? Tengoklah. Tidak satu pasal, satu pasal dia mencari kesalahan hamba. Pasal apa? Dulu pasal lain, sekarang pasal kedai pula. Dia menuduh hamba memberi suap kepada Tun Hasan Temenggung. Tuan hamba bukan tak tahu perangai Datuk Mandeliar tu. Sebenarnya, hamba tidak memberi apa-apa pun pada Tun Hasan. Sudahlah, Nina. Taulah hamba menyelesaikannya. Kalau begitu, biarlah hamba pulang dahulu. Lekas benar nak pulang? Hamba banyak kerja, Datuk. Dan ini hadiah hamba. Mengapa pula Nina memberi hadiah ini? Ini hajat hamba, Datuk. Haraplah terima hadiah hamba 10 kati emas. Mengapa pula Nina bersusah payah ni? Ini perkara kecil saja, Datuk. Sekarang biarlah hamba pulang. Baik. Terima kasih banyak, Nina. Nina Sirodwana telah berbicara dengan Datuk Mendahara dan dia telah memberi 10 kati emas pada Mendahara kerana dia hendak mengerjakan Datuk. Benar perkataan kau ini, Kitul? Benar, Datuk. Kaulah sahabat aku, Kitul, dan aku hapuskan hutangmu yang sekati emas itu. Terima kasih, Datuk. Sekarang pergilah kau pulang, Kitul. Baik. Sekarang aku mesti kasih tahu Laksamana Khoja Hasan. Kemanakah garangannya Datuk Bendahara tidak hadir? Ampun, Tuan. Ah, Datuk Laksamana. Apakah gerangannya maka Datuk datang dari pintu sebelah sana? Adakah apa-apa kabaran baik yang Datuk bawa? Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Nampaknya Datuk Bendahara bersultan di mata, beraja di hati. Apakah arti perkataan Datuk Osman ini? Ampun, Tuanku. Digantung patik tinggi, dibakar patik hangus. Nampaknya Datuk Bendahara cuba nak merampas kerajaan Melaka. Benarkah persembahan Datuk Osman ini? Benar, Tuanku. Bendahara telah menempa cerik emas dan kaos emas kasatnya hendak naik raja di dalam negeri Melaka ini. Ampun, Tuanku. Oh. Datuk Bendahara nak menderhaka kepada sultannya, ya? Beta mesti mengambil keputusan. Beta mesti menjatuhkan hukuman ke atasnya. Sebelum Kekanda melakukan sesuatu apa, hendaklah diselidiki lebih dahulu. Cis! Kau pula nak menghajar aku, Zainal, ha? Bukankah aku Sultan Melaka? Nyampu dari sini! Tun Sri Raja, Indra Segara. Ampun, Tuan. Pergi kamu berdua. Habis sekali membayar Datuk Bendahara
janda itu. Serta kamu pergi sekarang juga. Kita dijunjung, tuanku. Patutlah Datuk Bendahara tak menyembahkan Tun Fatimah kepada beta. Rupa-rupa begini keadaannya, ya. Ya. Sekarang baru puas hati beta. Assalamualaikum Datuk Sina Raja. Adakah gerangan Datuk Bendahara? Ada di dalam, baru lepas sembahyang. Abang Matahir. Tun Suradiraja. Hamba Datuk. Kepada siapakah gerangan yang dimaksudkan ini? Maafkan hamba Datuk. Bahwa takdir Allah Ta'ala sudah datang kepada Datuk. Hamba dititahkan bunuh. Barang yang telah berlaku dengan kehendak Allah, hamba relalah. Tidak ayah, selagi ada benih ayah, Hasan tidak pernah kata siapa pun melakukan kidaman kepada ayah. Hasan, jangan cuba menggalang titah Sultan. Titah yang zalim memang patut digalang, ayah. Anak Melayu tidak pernah derhaka, Ali. Tetapi kepada Sultan yang zalim memang patut kita derhaka, ayah. Sultan buat begini ialah berkenakan mas-mas ayah. Biarkan buang semua mas-mas itu. Jangan, Hasan. Mungkin Sultan berkehendakkan emas-emas kita itu. Kalau tidak, apa dosa kita maka hendak dibunuhnya? Memang benar, Subang. Memang benar. Tun Sura, jalankanlah hukuman Sultan yang maha adil itu. Tidak! Tidak! Hamba tidak benarkan Tun Sura melakukan hukuman itu. Ayah. Sabar. Dan mengucaplah anakku. Telah sampai hukum Allah pada ayahnya. Sila Tun Sura. Bukan Datuk saja yang dihukum. Bahkan anak buah Datuk juga dititah Sultan untuk dihukum. Baiklah. Titah Sultan jangan diperingat-ringankan. Silalah semuanya ke tempat hukuman. Sekarang sudah sampai pada tempatnya. Suradiraja, jalankanlah titah Sultan. Kalau begitu, silalah berlutut. Maafkan hamba Datuk. Sebab hamba perbuat begini ialah menjalankan titah perintah Sultan. Silakan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Datuk Sri Naradiraja, sekarang sampailah sudah giliran datuk. Inilah Datuk Sri. Kewajiban hamba. Kalau Tun Surah berdekil juga, hamba akan ngamuk. Fatimah, jangan cuba melanggar titah Sultan. Tidak, Bang. Mata sanggup melihat kaum keluarga serta suami Mak dibunuh di hadapan mata. Biarlah Mak mati dulu. Mengucaplah, Mak. Mengucaplah. Janganlah dihalangkan pekerjaan Tun Surah ini. Benar perkataan Tuan Ali itu, Tuan Fatimah. Sungguh kejam Tuan hamba Tun Surah. Fatimah, ingatlah wasiat ayah. Tun Surah, jangan dibunuh semuanya. Tinggalkan benihnya. Fatih menjalankan titah Sultan Tengku. Beta tidak mau dengar ini semuanya. Pergi dari sini. Fatih. Pengawal, angkat segala mayat-mayat ini. Tun Fatimah, bersabarlah. Tun Fatimah! Marilah kita pulang, makan dulu. Nasi pun dah siap. Kalau sudah siap, pergilah Tuan hamba makan dulu. Tidakkah Tuan merasa lapar dari semalam malam tak makan? Marilah. Hamba tak selera nak makan. Pergilah Lela Sari makan dulu. Haji Zainal datang pun? Mana? Tuh. Apa buat Tuan hamba duduk sini, Tuan Fatimah? Sabarlah. Janganlah hiturkan perasaan hati. Segala perkara yang telah berlaku itu, semuanya kehendak Tuhan. Bagaimana Pati nak bersabar, Tengku? Ayah dan suami serta kaum keluarga Pati dibunuh Sultan. Apakah kesalahan mereka? Mungkin ada sebabnya Sultan berbuat demikian, Pati. Sabarlah. Tengku! Tunggu pun ada di sini. Kamu tak ada hak bertanya. Mari hambarkan. Fatimah, nanti malam beta datang. Ampun tuanku. Hmm.
Ada perkara apa yang kau bawa, hambarkan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah pati harap diampun. Nampaknya Raja Zainal cuba nak memikat Tun Fatimah. Hah? Zainal cuba nak memikat Tun Fatimah? Benar tuanku, kalau pati berdusta, sila tanya Datuk Mudaliar. Apa benar Mudaliar? Benar tuanku. Zainal, tak sudah-sudahnya nak mengusik anak isteri orang. Zainal cuba nak menyunting bunga idaman beta ya. Cis! Dia sia beta menjadi sultan di dalam negeri Melaka ini. Siapa di antara kamu yang berani menghabiskan riwayat Zainal? Siapa? Saga! Mengapa kamu semua membisu? Cakap! Tak ada seorang pun yang berani. Semua pengecut! Kamu hambarkan. Kemari. Tuanku. Sini. Datuk Laksmana. Tuan. Serta semua pegawai-pegawai sekalian. Beta mahu semua orang tunggu di sini sampai beta datang. Mengerti? Kalau tak salah, itu Raja Zainal, Tun Fatimah. Mana? Itu? Kemana Tun Fatimah nak pergi beramai-ramai ini? Patik semua nak ke rumah Tun Dususetia sekejap, Tengku. Beta datang ni nak ke rumah Tun Fatimah. Iya tak iya. Patik pun terlupa. Apa hajat Tengku nak berjumpa dengan Patik? Tak manis bicara di sini, Fatimah. Marilah kita ke sana sekejap. Tuan hamba semua, pergilah dulu. Hamba nak berbicara dengan Tengku Zainal sebentar. Silakan. Tangkap dia! Jangan aman! Rupanya begini keadaan Tengku ya. Diam! Berani kau menegur aku yang Barkat? Memang berani kerana pati membuat titah Sultan. Tangkap dia! Lebih baik Tengku menyerah. Tis! Biar melayang nyawa aku Barkat, tidak aku menyerah kalah. Ah, terima bagi Tengku. Bangun, Barkat. Ini Raja Zainal lah. Ini Raja Zainal. Aku peduli apa Raja Zainal. Tangkap Tun Fatimah. Tun Fatimah. Jangan apa. Berani Tun Fatimah bunuh pengawal Sultan dia. Lebih baik tuan hamba menyerah. Selagi Tun Fatimah berbuntikan bendahara, sekalipun dagingku dicincang lumat, namun menyerah tidak sekali. Pengawal, tangkap Tun Fatimah. Jangan apa. Bawa semuanya. Ayahanda, tuanku, sudahkah hambarkat datang? Itu pun dia hambarkat mengadap. Ampun patik tuanku. Tun Fatimah,
Sebab itulah mereka tak ada selera nak santap. Rupa-rupanya tempat Imam datang ke istana kita. Ha, Berkat. Bagaimana dengan Raja Zainal? Ampun tuanku. Kewajiban Patik terhadap Raja Zainal telah selesai. Dan inilah tempat Patimah Patik persembahkan kepada tuanku. Syabas, Berkat. Kamulah panglima harapan. Silakan berikan. Ah, Tun Fatimah. Beto menyuruh membawa Tun Fatimah ke istana Beto ini. Bukanlah sebagai seorang yang bersalah. Tidak, Tun Fatimah. Tetapi, Beto berhajat nak menjadikan Tun Fatimah permaisuri Melaka. Salah dirusakkan lagi hati patikanku. Jadi permaisuri Melaka tak mau. Hai Fatimah, Fatimah. Patik tidak layak menjadi permaisuri Melaka, tuanku. Oh, jangan cakap begitu, Tuan Fatimah. Karena layaklah, maka Beto bersusah payah menyuruh Barkat menyebut Tuan Fatimah ke mana. Tidak, tuanku. Tidak. Siapakah yang mempersilakan Tuan Musisi datang ke sana, Tuan? Ampun, tuan. Salahkah Patik menghadap kerana tidak menyaksikan sepupu Patik Tun Fatimah bakal menjadi permaisuri Melaka? Tentu tidak salah. Tetapi, adakah Tun Musi bersetuju jika Beto jadikan Tun Fatimah permaisuri Beto? Kurang tapak tangan, nyeru Patik tadakan. Sudah tentu Patik suka, tuanku. Bagus, Tun Musi, bagus. Besok akan anugerah tertangkap pada Tuan Hamba. Tidak! Tidak, tuanku! Tuan Fatimah! Ampun, tuan! Biarlah Patik uruskan perkara ini. Silakan, Tuan Bus. Datuk-datuk sekalian. Tuan. Sila bersurai. Tuan Fatimah. Ya, Tuan Fatimah. Apa yang tangiskan, Tuan Fatimah? Ikut sajalah ke masuk tadi. Jangan rapat. Nanti hamba sikam dengan kerambet ini. Tuan hamba, bukan saudara kepada hamba lagi. Jangan mudah membuat keputusan yang bodoh itu, Fatimah. Tuan hamba cuba nak membujuk hamba kerana gilakan pangkatnya. Pergi dari sini. Hamba tidak niat begitu, Fatimah. Tetapi, ada sebabnya maka hamba membuat begini. Jadi, tidakkah Tuan Busu berpura-pura? Bukankah ini anak buah Datuk Bendahara? Hamba tidak tambah kepada pangkat dan harta kekayaan, Fatimah. Apa benar keberkataan Tun Busu? Cih! Dayus hamba kalau berbelah, kata Sari. Jadi, apakah tujuan Tun Busu? Kematian Datuk Bendahara itu ada bersebab. Kalau hamba sebagai anak buahnya tidak menyiasat, lebih baik hamba keluar dari Melaka ini. Menyiasat? Jadi tuan hamba menyuruh hamba menjadi permaisuri Sultan? Ya. Itu adalah pengorbanan suci. Sebab, dengan jalan ini sajalah cita-cita hamba akan berjaya. Hamba masih curiga, Tun Busu. Kalau-kalau hamba dijadikan batu galasan untuk menjayakan cita-cita seseorang. Hamba ialah keturunan darah laut sejati, Tun Fatimah. Hamba tidak akan berdiam diri kalau kaum keluarga hamba dibunuh dengan tidak bersebab. Maukah tuan hamba bersumpah? Demi Allah, hamba bersumpah. Hamba memaksa Tun Fatimah. Ialah kerana tidak menyiasat segala perkara yang telah berlaku. Kerana pengorbanannya suci, hamba mengikut kemauan tuan hamba, Tun Busu Setia. Ya. Mudah-mudahan berjaya segala cita-cita kita. Sekarang, biarlah hamba beredar dulu ya, Tun Fatimah. Aku tuan,
sehat sentosa serta berjaya, tambah berjasa, tambah mulia. Datang tu. Ku, sila. Barulah padan Sultan dengan Tun Fatimah. Ini tidak. Datuk Lara sungguh bijak tapi tak pandai memadamkan anaknya. Mengapa Datuk membakit-bakitkan perkara yang telah lepas? Padan tak padannya bukan Datuk punya perkara. Bukan begitu, Tun Busu. Tak disatukan dari dulu. Bukankah baik? Baik tak baik bukan Datuk punya pasal. Mengapa mesti Datuk ambil tahu? Tengku, Patik dengan Sultan, ayahanda Tengku, seperti isi dengan kuku. Segala-galanya Patik mesti ambil tahu. Jadi, segala apa yang berlaku di Melaka ni, tentu Datuk mesti tahu. Bukankah begitu? Itu sudah barang tentu, Tun Busu. Jadi kerja Datuk bukan hanya sebagai pengurusah bandar. Bahkan apa saja jawatan pun di bawah tanggungjawab Datuk agaknya. Tengku, apa yang Patik cakap, Sultan semua mengikut. Kalau begitu, Sultan mentang di Melaka ni berpandukan kepada Datuk lah. Ya, kerana Sultan telah banyak makan budi hamba. Jadi segala nasihat hamba semua didengarnya. Jika demikian, tak gunalah di Melaka punya bendahara. Kalau bendahara tamak nak merampas takhta kerajaan, memang tak berguna. Kepada siapakah yang Datuk maksudkan? Kepada sesiapa yang tamak lah. Sekarang baru Patik faham, Tengku. Rupa-rupanya, segala apa yang berlaku di Melaka ini, Datuk Madalia yang bertanggungjawab. Memang sudah terang, Tun Busu Setia. Jadi sia-sia ayahanda beta menjadi Sultan. Jangan dibabitkan dengan Sultan. Nanti Patik persembahkan kepadanya. Kalau Datuk berani, pergilah persembahkan kepadanya. Beta tak gentar. Ingat, Tengku. Sultan mendengar cakap Patik, hitam kata Patik hitamlah, putih kata Patik putihlah. Ya. Mari kita beredar, Tengku. Tak guna dengan Datuk ini. Mari, mendengar. Hei, Tun Busu. Ini Datuk Madalia lah. Baru dapat pangkat dari Sultan, hidung sudah tinggi. Aku mesti persembahkan kepada Sultan. Aku mesti persembahkan kepada Sultan. Tul, nampaknya anak buah bendahara besar kepala, Tul. Apa yang kau takutkan, Mutu? Masa Datuk Bendahara hidup belum bolehlah. Ini masa Datuk kita, Datuk Madalia. Tolong! Tolong! Orang kejar aku! Orang kejar aku! Eh! Ini apa sekali? Apa sekali? Apa sekali kejar dia? Masa tinggi bersama aku? Oh, dia pada rujuk ke kubik kuat ya? Bukankah dia anak tak buang kepada dia? Aku boleh apa? Bukan itu! Cepat! Hei! Hei! Sudah! Bila apa? Apa asal kamu semua gaduh ni? Ampun Tengku, pasal dia jahat Tengku. Apakah kesalahan yang telah dilakukannya? Pasal dia mukul anak buah Datuk Madalia Tengku? Tidak Tengku! Dia tidak bisa patik Tengku! Oh! Kau fikir Melaka ini Datuk Madalia yang punya ya? Hah? Pergi semua dari sini!
Ayahanda Beta Raja di Baro. Nampaknya negeri Melaka ini belum ada mempunyai datuk bendahara. Apa kata ayahanda jika anak anda lantik Perduka Tuan, iaitu anak anda Perduka Raja menjadi bendahara? Adakah ayahanda bersetuju? Boleh ananda. Pada fikiran ayahanda, eloklah itu. Bagaimana orang kaya serta orang besar-besar beta sekalian? Bersetuju? Bersetuju, Tuan. Apa hajat anak anda datang menghadap ayahanda? Ampun ayahanda, nampaknya ayahanda memerintah Melaka ini berpandukan nasihat dari orang lain. Apakah arti perkataan anak anda ini, Ahmad? Belum anak anda menjawab, lebih dahulu anak anda hendak bertanya. Apakah tugas datuk bendahara? Bendahara sebagai penasihat beta. Tetapi sekarang bendahara belum dilantik lagi. Benar ayahanda. Tetapi adakah pernah ayahanda mendengar nasihat bendahara? Cis! Penyembah! Anak liat tak? Berani kau berkata di hadapan beta begitu, ya Ahmad? Ahmad, siapa yang cakap Ahmad? Siapa cakap? Kalau tidak ada angin bertiup, tu kau tidak akan menggoyang, ayah. Sia-sia beta menjadi sultan di Melaka ini. Kau nak perbudak-budakkan beta, ya Ahmad? Ampun, tuanku. Bukan begitu niat Tengku Ahmad. Apa yang dipersembahkannya ialah di atas yang hak. Diam! Beta tak mudah ini semua. Ingat segala. Lucurkan jawatan terbusu dan sudahkan bayarnya. Biarlah! Tuanku, janganlah pisang berbuah dua kali. Segala apa yang hendak dilakukan, siasatlah lebih dahulu. Ya, ayahanda. Raja yang adil itulah yang dikasihi rakyat. Apakah artinya perkataan kamu ini semua? Apa? Apa? Ampun, tuanku. Kematian datuk bendahara adalah sebagai tipu muslihat dari seseorang. Mengapa terbusu berkata demikian? Kerana ayahanda tidak menyelidiki lebih dahulu dan percaya kata-kata orang. Ya, kata-kata yang benar. Tentu sekali ayahanda percaya. Kalau kata-kata fitnah ayahanda, bagaimana? Mustahil Datuk Mendalia nak membuat fitnah. Air tenang jangan disangka tak ada berbuaya, tuanku. Dan barang yang mustahil itulah selalu berlaku. Oh, jadi kamu menyangka Datuk Mendalia yang membuat fitnah? Beda tak percaya! Beda tak percaya! Ini adalah dusta semata-mata! Kalau begitu, siasat tuanku. Janganlah mudah tidak percaya. Kalau tuanku sudah selidiki, tidaklah berlaku bermacam-macam perkara. Indra Sekara, tuanku. Pergi panggil Asmana Kujang Hasan. Katakan beta nak berjumpa. Menyunjung titah, tuan. Ingat kamu semua. Beta akan siasat perkara ini. Jika beta dapati perkara ini bukan fitnah, kamu semua akan beta hukum dengan hukuman seberat-berat. Sudah, pergi bersama semua. Tuanku, izinkanlah Patik bersiar-siar di taman sekejap. Silakan, Adinda. Pengawal, pergi panggil Lela Sari, Tun Anom dan Dang Rani sekarang juga. Lekas ya. Ada hajat apa Tuan Fatimah memanggil hamba sekalian? Bolehkah hamba pergi bersama Tuan Fatimah? Tak usah. Tuan hamba tunggu saja di sini. Mari kita pergi sekarang cepat. Datuk, Datuk! Ha? Kediaman yang ini dirubuh oleh Tuan Santa Penggong. Pasal apa? Thank you.
Kita mesti bunuh dia. Kita mesti bunuh sungguh-sungguh. Datuk! Datuk! Siapa itu? Hamba, Tun Surah, Sultan memanggil. Datuk! Apa ini? Ayo, apa ini? Bendara itu mentahir, menumpah ciri emas, kaos emas, rasanya nak merampas kerajaan negeri Melaka ini, ha? Cakap! Ampun tuanku, segala perkara itu Datuk Mendeliar yang memberitahu Pati. Adakah Laksamana menyiasat lebih dahulu? Persembahan Datuk Mendeliar itu adalah benar belaka, tuanku. Kita belum puas hati lagi. Kita belum puas hati lagi! Tunggu sesetia. Tuanku, pergi panggil Datuk Mendeliar sekarang juga. Kita junjung tuanku. Tunggu, tunggu, tolong baca tunggu. Ya. Apa Datuk Mendeliar tidak? Beta tak pernah ini semua. Tolong tunggu. Jangan beta mau tahu. Apa benar kerana Datuk Mendeliar itu mutain menempah ciri emas, kaos emas, ganda membuat kerajaan lain di Melaka ini? Cakap, cakap berapa? Cakap. Kita yang beritahu Patik perkara ini tuanku. Apa ini dah sebenarnya? Dia kata dia, dia kata dia. Yang mana satu betul? Tunggu sesetia. Tuanku, pergi panggil Ketol. Menyujung kita. Ini dia Ketol, tuanku. Siapakah kamu, wahai orang muda tiga sekawan? Siapa kamu? Ampun, tuanku. Patih sekalian ialah anak buah Datuk Bendahara yang mati terbunuh. Baik. Ketol, apa benarkah Datuk Bendahara menempah cek emas, kaos emas dan kasatnya nak menaiki raja di Melaka ini? Ha? Ampun, tuanku. Patih tidak menyembahkan perkara itu. Yang Patik saksikan dahulu ialah Nina Suradewana memberi emas 10 kati kepada Mendahara. Itu saja, tuan. Sia-sia beta jadikan kamu Laksamana Kujahasan. Ini semua fitnah. Fitnah belaka. Menyebabkan Datuk Mendahara yang tidak berdosa mati terbunuh. Tunggu sesetia. Bantu. Lucu saja watan Laksamana sekarang juga. Halau dia keluar. Halau dia keluar. 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 Bawa si Kedul dengan Mandela keluar. Sudah dia dalam aku. Sudah. Sekarang kan. Hei. Hei. Siapa kamu Mandela? Berani melakukan pada bicara dengan keputusan. Wah. Siapa kamu? Ha? Jawab. Jawab dia anak. Mengapa kau tak mau jawab? Ha? Berapa? Tun Fatima. Patik Tun Fatimah permaisuri Sultan. Memang Patik biadab, tuanku. Patik rela tuanku menghukumi Patik dan saudara-saudara Patik. Lelah Sari dan Dangrani. Hukumilah Patik, tuanku. Hukumilah Patik, tuanku. Hukumilah Patik, tuanku. Tidak, Adinda. Tidak. Maafkanlah segala kesalahan kami. Maafkanlah. Kanda berdosa. Kanda berdosa membunuh ayah adinda dengan tidak ada sebab.
ya Tuhanku. Kenapa kau aku sekejam ini? Kenapa kau aku sekejam ini? Tanganku berlumuran dengan darah. Darah yang mengandung dosa. Hatta tujuh lautan sekalipun tidak akan dapat membasuh dosa. Adineku terpatima. Kami berdosa. Kami berdosa. Bunuhlah kanda. Kanda rela mati di tangan adine. Bunuhlah kanda. Takkanlah adine sekejam itu ke kanda. Tidak ada sesiapa lagi di dunia ini bagai Adinda Kekanda. Melainkan Kekanda seorang suami Adinda. Adinda yatim piatu Kekanda. Oh. Adinda. Maafkanlah Kekanda. Kekanda yang bersalah. Perkara yang telah berlaku, jangan diulang gaji lagi. Tetapi jadikanlah dia jemim pelajaran. Ingat Kanda, raja yang adil adalah dikasihi rakyat. Silakan. Adinda, silakan.